A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada kombinasi pengerusi acara yang berusaha Tuan Haji Khairul Azri bin Haji Mat Atan yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Paroi. Yang berusaha Puan Zanariah binti Gapri, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Paroi. Yang mulia Tuan Ramli bin Bujang, Datuk Lela Paroi, Tuan Haji Abdul Rahim bin Abdul Ghani, pengerusi JPKKP Kampung Paroi. Ada boleh ya? Soalnya Encik Ismail bin Simin, pengerusi MPKK Kampung Paroi, Puan Robiah binti Kasim, mantan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Paroi. Mana dia? Perubian? Oh tu lah. Untuk lagi dah mantan. Yang dihormati barisan guru-guru penolong kanan SK Paroi. Guru-guru ahli jawatankuasa PIBG sekalian. Guru-guru ibu bapa serta penjaga yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Hari ni seronok nak saya dapat datang. Setelah berpuluh tahun kan. Baru teringat nak panggil saya. Dan terima kasih banyak lah eh. Tu sahabat saya pun ada, Kak Masyitah pun ada, tu Mazlina ada. Dan terima kasihlah Majidah. Majidah ngajak mana Majidah ni? Atau dia ngajak sama geng bas sekolah mungkin. Sama tompek yang kita duduk ni kepada mak-mak-mak eh, kepada mak ayah. Mungkin ada mak ayah yang dulu sekolah sini kan. Tompek yang kita duduk hari ni ni dulu padang. Ya tak, belah sana padang. Tu padang. Jalan tu. Dulu padang sikit lah yang duduk sini. Tapi dah diambil baik jalan. Lepas tu kita tak cukup padang. Satu-satu sekolah yang tak ada padang dalam Seremban. Akhirnya minta izin nak pakai gelanggang futsal kat masjid dulu lah. Jadi itulah antara apa. Dan tu yang bangunan yang tiga tingkat yang belah sana yang mula-mula tu, itu adalah dulu bangunan papan. Saya dengan Mazlina dulu situ lah. Sekarang ni saya tak tahulah dia masih lagi pakai nama. Sekarang ni satu apa nama? Kelas apa nama? Ha? Arab lah guna. Arab Ibn Sina Abdul Khadun. Bagus lah. Saya tengok tu. Al-Qa'atul Al-Muftahun. Kata kan? Dewan Terbuka. Apalah orang putih pula MC eh. Katakan cakap semua Arab kan main. Ibn Khaldun juga butih nak cakap Arab apa bondok eh? Kan macam tu kan. Tapi tak apalah, nampaklah dahsyat sekolahan international kan. Tulis bahasa Arab, cakap orang butih kan. Tadi jadi takutlah orang tengok Samsul Bat datang kan. Yang baca doa pun macam nak luruh jantung macam orang tu. Dia punya hangap eh. La ilaha illallah, sian nampak eh. Relax-relax eh, bukan panggil YB, bukan panggil mentori. Samsul Debat kot kan, tak ada apa pun kan. Saya dulu, kelas kami dulu, untuk makluman Cikgu Zanariah, kelas kita orang dulu satu jebat satu leke. Dulu dua jebat dua leke, dajah tiga je, terlebih murid tambah tiga tuah kan, Mazlina kan. Lepas tu dia jadi empat jebat empat leke, lima jebat lima leke, enam jebat enam leke. Sampailah nah, ni seorang lagi nah. Ada seorang lagi orang sini. Ya, alumni Sekolah Kebangsaan Paroi. Jadi hari ni bukan apalah, seikutkan saya diminta ucap rasmian. Last minute Majidah bagi tahu jugaklah. Alang-alang tu ceramahlah sekali tu kan. Dia minta tajuk, saya bagilah macam tu. Ikutkan saya nak cakap kau jap tak ada lama. Nah, ada rasmi kan. Tapi yalah, orang kata bila orang dah mengundang tu, saya cakap terima kasih banyak lah kan. Terima kasih banyak. Sebab dalam apa juga yang kita sampaikan pada hari ni, apa kita kongsikan, ialah kita ni orang Negeri Sembilan kan. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak dirontangkan.
Dan hari ni alhamdulillah belum pernah lagi mesyuarat PIBG Sekolah Kuala Hasan Parui, kereta beratur sampai luar tu. Oh, hari ni berjaya lah kan. Yang benar mana tak ada space macam mana parking mai keluar lah. Kan, alhamdulillah. Kan, saya ikut kan tadi pukul 8 nak sampai dah, dia kata jangan. Dorang nak sampai pukul 9 tu. Tu lambat salahkan Majidah. Saya memang dia cakap pukul 9, pukul 9 tu. Kan, okeylah. Kan, jadi apa-apa pun itulah dia. Nak bagi tahu bukan hanya kata Dr. Usman Awang, kejayaan seorang murid, kejayaan seseorang engineer, lawyer, doktor bermula dengan seorang guru biasa. Jadi saya pun tak adalah nak cakap saya berjaya mana, ada kawan-kawan saya ramai berjaya tu. Kau Mak Zina, kau jual apa ke kau? Custom ni kau? Masih lagi? Custom. Saya selalu mencari guru-guru saya dekat Sekolah Agama Al-Sam Farui. Baru saya pergi, naik kereta, saya pergi rumah Cikgu Fatimah belakang. Saya pergi. Dah macam wan-wan dah. Yo kau, anak murid saya kau, dia pandang saya kan. Saya jumpa dia balik. Saya cari, saya dalam waktu lapang dalam kereta, sebab sehari-hari saya memang dalam kereta. Bila pergi travel, saya akan check balik, tengok dalam phone saya siapa cikgu-cikgu saya yang saya boleh contact dia, saya akan telefon. Cikgu Noraini Amran, lepas tu pensyarah-pensyarah saya, saya telefon. Masa saya diploma dulu, saya degree, telefon. Ada seorang lecturer account saya telefon, Puan Lela, Assalamualaikum, sehat Puan Lela, sehat. Explain, kamu yang mana satu lah? Samsul lah yang dulu selalu mengacau dalam kelas tu. Oh, yang tinggi-tinggi tu, yang kurus tu. Haa, dululah, dulu-dulu. Lepas tu dia tanya, habis awak buat apa sekarang? Dia tanya soalan tu. Dia boleh tanya soalan, awak buat apa sekarang? Saya kata, saya ceramah lah Puan. Ceramah apa? Yang dalam TV Samsul debat tu saya lah. Kamu ni kan daripada dulu sampai sekarang tak berubah, bergurau je tu, tak percaya. Dia tak percaya. Jadi lah saya share gambar tu. Ya Allah, kamu anak murid saya ke? Kan, semua bermula dengan seorang guru biasa. Dan saya pun datang daripada sekolah yang biasa. Tetapi menghasilkan, menghasilkan produk yang luar biasa. Ramai lagi sekolah parui ni, produk sekolah parui yang kalau tengoklah penebak-penebak hebat, sahabat saya Hanif Osman kan, dia pun merupakan penebak hebat saya. Saya dengan dia waktu kami UPSR dulu, Hanif ni memang orang tahulah. Hanif ni memang orang tahu, dia ni dulu memang setiap tahun dapat nombor satu dalam kelas. Hanif Osman, anak arwah Osman tu yang warung selera kampung lah kan. Dia orang panggil apak-apak ya. Manjang dia nombor satu. Saya pula kau jap nombor tiga, jap nombor empat, jap nombor lima. Paling teruk nombor lapan. Nombor lapan kau nak sahabat. Nombor lapan kau nak sahabat kat abang. Budak hari ni nombor 25. Belajar ajin-ajin tau. Elok lah nombor 25. Anda lagi mak iyah. Sabar lagi mak iyah tu kan. Nombor lapan saya pun tak faham. Anak orang tu nombor 30, nombor 25 elok. Kenapa aku kena rotan? Kena rotan. Kau nak sahabat nombor lapan. Kan, berlumbur-lumbur tu, berlawan, lekir dengan jebat. Siapa kelas terbersih, berlumbur. Cikgu Kamariah, hai lah, Messi menang. Ingat Cikgu Kamariah, tak tahulah, ada boleh tak Cikgu Kamariah, lama. Tahu, saya, memang saya suka cari cikgu-cikgu saya boleh. Bayangkan, darjah satu, darjah dua. Tapi Mazlina dia dahsyat, dekat lekir dia hebat. Dia nombor dia, nombor dia pun sikit-sikit dia nombor. Satu, dua, tu, dua, tu, anda ada kan. Dan, bila masuk UPSR, dulu UPSR, tak disangka-sangka Hanif Osman dengan saya dua orang je dapat 5A. Dua orang. Dan tak sengaja dapat masuk asrama penuh. Dua-dua dapat masuk asrama penuh, masuk Semak Melabu. Kemudian Hanif Osman ni dia lagi hebat daripada saya lah. Dia dapat masuk, dia masuk Universiti Malaya, dia masuk Matrix. Saya pula habis SPM, saya jadi cikgu. Saya jadi cikgu, cikgu ganti. Ingat dia ganti cikgu Raihana. Ganti Cikgu Raihana tu dekat sekolah, sekolah kebangsaan, sekolah menengah Jalan Loop Rahang. Cikgu ganti, dia cuti bersalin. Ada lagi seminggu lebih lagi dia tak boleh masuk, jadi saya ganti. Masa tu minta kat PPD Seremban. Lepas tu dapatlah ganti Cikgu Kalai sebulan kat sekolah yang sama. Cikgu Kalai tu dia khusus sebulan. Ganti lagi sebulan. Akhirnya dapat naik pangkat. Saya ditawarkan JSTT, Guru Sandaran Tidak Terlatih. Mengajar kat mana? Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina, Pehua, Seremban, depan Chinese Maternity Hospital. Dan akhirnya setelah 4-5 bulan saya kata saya tak boleh jadi cikgu, saya surrender. Mampus budak ni sekarang.
Bukan kata saya tak nak jadi cikgu sebab cikgu ni career yang low class. Salah, bukan. Tapi saya tak layak jadi cikgu. Saya tak sekuat guru-guru yang ada pada hari ini. Guru-guru kena sabar banyak-banyak. Zaman viral, zaman itu, zaman ini. Zaman kecanggihan teknologi maklumat. Zaman PDPR. Zaman COVID. Zaman endemik. Kena sabar banyak-banyak. Bukan semua orang boleh jadi cikgu. Memang ada ujian, memang ada cabaran. Bak kata orang cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada cabaran dan dugaan. Ini sabarlah banyak-banyak. Kan? Tapi macam mana? Dah kita pilih jadi cikgu, saya kalau tahu jadi cikgu mampu budak tu eh. Cokik budak tu. Dah lah saya madu mengajar sekolah jalan loop tu, budak-budak tu sukan nombor satu tinju. Sekolah tu teruk mungkin. Sekarang nama dah Bukit Mewah. Dah budak dah elok-elok dah. Kan? Dulu sekolah sini okey-okey lagi lah. Kan? Saya ingat Hanif Osman lah yang pecah rekod dulu. Dia wakil Malaysia bola sepak sampai ke Sabah dulu masa sekolah rendah. Yazid dulu. Yazid dia masuk 100 meter sampai peringkat daerah. Kan? Daerah Seremban Barat. Handalah sekolah paru ini sebenarnya banyak. Dan saya yakin selepas pada tu lebih ramai lagi yang wakil negeri, wakil apa hebat. Tengok silat tadi. Apa tak eh? Kita tengok lah. Tok Ketua eh. Siapa pula? Kan? Nah, sampaikan nama silat tu nama dia lah. Kan? Tak ada nama gayung ke cokak ke tak ada. Nama dia tu kan? Macam tu kan? Macam tu. Handalah. Jadi Tok Guru tengok. Ya, betul tak betul kan? Hebatlah sekolah ni. Jadi, betul dah langkah pilih sekolah ni. Jangan kita pilih sekolah ni sebab tu yang paling noket dengan rumah. Berkabut-kabut. Senang entah. Lagi senang, lagi doket, lagi lambat kau keluar. Itu masalah tu. Kan? Jadi, kita pilih sekolah ni sebab sekolah ni hebat. Sekolah ni bagus. Cikgu-cikgu ni pun bagus. Saya memikirkan datang ke sekolah ni kan satu perkara yang saya bila saya ceramah motivasi di sekolah-sekolah lain kan sebab sekolah ni tak panggil, sekolah lain lah. Kan? Dah halang-halang tu panggil lah sekali tu kan. Jadi saya cakap dengan dia orang, saya kata kau tengok kat pintu pagar. Saya tengok kat pintu pagar. Kata, daripada awal tahun sampailah hujung tahun. Berapa ramai bekas pelajar masuk balik dalam sekolah. Jumpa cikgu dia cakap terima kasih. Sebab cikgu dia dah didik dia. Dah develop dia jadi sampai berjaya. Tak ramai. Kau ada masuk pun jumpa guru besar minta pengesahan dia pernah sekolah sini. Sijil tertinggal. Macam tu lah. Tapi itulah dia. Dan cikgu apa perangai? Apa kau jual? Tetap mengajar macam biasa. Cikgu sekarang senang, cuti banyak. Meniaga yang kau jual. Ada orang sebut. Kan? Tapi cikgu janganlah pandang kerjaya guru ni kerjaya yang second class. Kerja yang hebat. Doktor, engineer, lawyer. Usman Awang sebut. Bermula dengan seorang guru. So, bila tanya, kerjaya kita apa? Awak kerja mana bila jumpa alumni kan? Jumpa alumni. Awak kerja mana sekarang? Cikgu je. Ayat je tu. Kenapa ada je? Seolah kita tak berbangga dengan kerja kita. Seolah kita rasa malu dengan karier. Saya fikir memang betul lah dulu. Bukan senang lah. Sahabat-sahabat saya yang saya sebutkan tadi semua dah melalui proses tu. Zaman tak ada teknologi. Zaman mengira pakai kulit korang. Kan? Matematik kulit korang tu dikutip buat datang pejabat. Bawa datang sekolah. Kulit korang lah. Apa tu? Biji gotah tu lah. Kan? Lepas tu main tudung oren belakang lah. Main tutup botol. Dululah, dulu. Arwah abah saya jemput dulu seorang jalan tu lah. Kan? Abah saya gomok. Bosak arwah abah tu. Bosak. Kalau saya naik belakang memang orang tak nampak saya di belakang tu. Dulu tu kan kawan saya sebut. Abah gomok. Kata. Saya ingat cikgu Kamariah tanya saya. Awak ni tinggi kot siapa Samsul? Masa dulu lagi saya dah tinggi bukan bawah gini tu. Kan? Tadi saya dengar ngumpik tadi tu. Saya maafkan lah. Tinggi weh Samsul Demat. Saya dengar tadi tu. Kan? Cikgu Kamariah tanya. Saya tengok abah saya gomok. Saya tengok mak saya kuih sikit. Ikut mak saya korban. Abah saya punya marah lah. Komen sini kau. Dia tarik omak saya, kau tengok. Siapa tinggi? Abah tinggi. Besok tu botol kau balik dengan cikgu kamar dia. Abah saya lagi tinggi. Dia
satu je lah, bila kita sebut tentang bukan susah nak susah, bukan senang nak senang, kan? Sebenarnya tu pilihan kita. Tu pilihan kita. Hari ni mak ayah akan rasa mendidik anak-anak bukan senang. Sebenarnya orang dulu lagi azab membesarkan anak. Bukan senang. Tanyalah Tuan Khairul Azri gitu. Mau tanyakan, bukan senang dulu. Tanyalah Cik tu apa? Haji Abdul Rahim dah, tanyalah dia, bukan senang. Bukan senang nak pakai Mercedes menjala macam kat depan. Handa naik kereta Mercedes ni. Dia kata kan. Tak, itu bukan lambang kemewahan. Tu lambang kejayaan. Kalau mewah hendak tunjuk tak apa, kereta mahal tak boleh pakai. Eh, mewah-mewah benar tak. Ni lambang kejayaan. Samsung debat ni Azia yo. Yang tu yang tadi orang baik tak reti sampai tadi tu. Enggak. Siapa tanya tadi kan? Sampai tu datang pun Samsung debat. Ada kereta godang yang lain tapi dah dokek naiklah Azia. Saya naik motor tadi mikir tadi semua. Enggan parking kan tapi kan. Tapi orang kata yalah, sebenarnya bukan penilaian manusia tu yang penting. Tapi pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu yang kita kejar. Ya? Dan hari ni lambang kan, tengok saya semalam baru je ceramah di Sekolah Menengah Kebangsaan Setapak Indah bersempena dengan Mesyuarat Agong PIBG kali yang ke-22. Tu yang bila saya tengok 40 dah tua betul sekolah ni. Berbanding sekolah tu. Dan gua besar lah baru apa? Baru 2 hari. 2 hari. Patutlah tanya semua tak tahu dah. Dia kata berapa orang ilas UPSR dulu berapa dah? Tak tahu, saya baru 2 hari lah, baru 2 hari. Tak apalah cikgu buat ada di tempat yang terbaik lah ni. Kan? InsyaAllah budak-budak ada dengan cakap. Budak sekolah parui pun ada dengan cakap sekali. Mak ayah belum tahu dia dah anak-anak tu. Kan? Kena sabar sikit. Cikgu kena sabar. Mendidik anak ni memang kena sabar. Nak pula sekarang zaman teknologi. Cikgu yo lah buat grup WhatsApp dengan mak ayah tu. Tolong pastikan ya, anak-anak tolong siapkan kerja rumah ni. Pastikan hantar sebelum ni. Tengok. Cikgu pun tak tahu ayah hidup lagi tak. Sonyap ya. Yang seorang tu good dia bagi eh. Kadang sampai ke sunah tak apa gujur. Ada tu yang perangai macam tu. At least ada kak. Yang sonyap, sunyi, tak tahu. Ada tu pula. Minta maaf cikgu, anak saya tak dapat datang sekolah. Dia tak sihat. Dah 3 hari dah dia tak sihat ni. Minta maaf cikgu, apa-apa hal nanti saya akan maklumkan kat dia. Yang best tu, budak tu type sendiri. Itu isu hari ni. Nak tunjukkan tanda-tanda akhir zaman kan. Tanda-tanda akhir zaman. Hari ni cikgu boleh dengan kursi PBG dengan guru besar pergi menziarah budak tu. Dah lama tak datang sekolah. Punya taruk. Kan? Kata nak melingkup lantak kau lah. Tapi pagi hari ni pujuk datang sekolah. Itulah dia hari ni. Saya nak bawa satu kisah bagaimana Saidina Umar. Saidina Umar ditanya. Saidina Umar datang seorang lelaki jumpa Saidina Umar. Wahai Umar, kau tolong nasihatkan anak aku. Anak aku ni derhaka. Kau nasihatkan dia sikit. Saidina Umar pun nasihat dengan dia. Begitu, begini. Bila dia nasihat, tiba anak tu bersuara. Ada tak keadaan yang mana ayah tu juga dianggap derhaka pada anak? Saidina Umar kata ada. Kalau 3 keadaan ni berlaku. Iaitu pertama, kegagalan seorang ayah memberi nama yang baik-baik kepada anaknya. Ayah tu derhaka. Bagi anak nama yang baik. Nama yang baik-baik ni jangan beli buku je. Kadang kita beli buku kat kedai buku tu, nama-nama baik dalam Islam. Nama tu baik. Tapi maksud dia tu kadang-kadang memang baik, tapi ada orang yang menyerupai nama tu ketika zaman Nabi, perangai tak elok. Ada. Saya tak nak sebutkan, ada kena-mengono belakang. Contoh macam anak saya. Zakwan, bijaksana, baik, hebat. Tapi, rupa nama anak jin. Dia betul. Allah bagi dia, nampak benda macam-macam dalam rumah. Bah, malam tadi kan Nalang nampak kan tinggi, dia masuk dalam bilik abah. Itu abah kau, paman. Tapi betul, dia memang nampak. Jadi kena panggil nama lain. Bila kita sebut nama anak jin ni, sap dengan jin-jin mandang, mana ada budak tu. Dia ni cakap betul. Bagi nama anak memang nama sedap.
Nabi Sulaiman dia berunding dengan siapa dulu? Dengan ratu apa? Nabi Sulaiman dulu dengan ratu apa? Balqis. Berapa ramai yang bagi nama anak jin? Ratu jin tu tak ada nama anak. Balqis, Kristina tu semua nama-nama anak jin. Nah, dia mula pandang. Saya malas nak sebut. Kono sebut ke? Nak contohlah, tapi nak mengelakkan dia kono gangguan. Dia panggil lah nama-nama lain. Alang, Atih, Aci. Aci, Angah, Atih, Apun. Benda lah, mana-mana nama sekali pun. Kan? Nama-mana nama. Panggil lah. Tapi janganlah lah, dah silap lagi tu, tak silap dah. Kita dah begitu sebabnya nama yang baik-baik. Itu okey lagi. Nama maksud dia baik. Nama laki Yahya, nama bini Mahni, Yamaha budak tu. Nah, lambang kasih sayang kita tu. Daud Maznah, Mazda budak tu. Itu nama jopun pun jangan kau letak kan. Kan. Kena ejek budak tu kat sekolah. Jadi dia kata kalau macam tu ayah aku deraka, kata budak ni tadi kat selendang rumah. Sebab dia bagi nama aku ni, maksud dia dalam bahasa Melayu, kumbang hitam. Kawan-kawan aku semua mengeji aku, mengejek aku. Deraka ayah tu. Kedua, kegagalan menyediakan ibu yang baik untuk anak ni. Maknanya suami kalau tak didik isteri dia supaya jadi ibu yang baik kepada anak-anaknya, maka suami itu juga ayah tu dianggap sebagai derhaka. Dan yang ketiga, kegagalan memberikan ilmu Al-Quran kepada anak tu. Maknanya ilmu pada ketika itu adalah ilmu Al-Quran. Hari ini ilmu tu berkembang, bercambah ilmu dunia dan akhirat semua ada. Maka kalau ayah gagal memastikan anak mendapat pendidikan, ayah tu juga dianggap sebagai derhaka. Ambil bagai. Cuba tengok hari ni. Bila sebut mesyuarat PIBG, jangan risau. Tiap-tiap tahun yang ramai datang, ibu. Tu sebab nama dia PIBG, bukan PBIG. Dia tak sebut persatuan bapa, ibu dan guru. Tak, dia persatuan ibu bapa dan guru, PIBG. Buanglah bapa tu, dah jadi pig pula. Dah babi pula, apa hal pula. PIG, tak boleh juga. Kan? Jadi letaklah ayah tu sekadar tanda. Jadi lelaki yang datang, ayah yang datang ni yang terpilih ni. Yang lain sibuk tak habis-habis. Ha. Ada agak omak yang topuk ambil hati ayah tu. Yang ayah pun tak tahulah dia nak suka ke tidak ni dia. Hari tu saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas di Jempol. Saya datang. Dalam dewan besar ni lebih kurang. Perempuan ni semua ni. Orang tua tu. Saya kata, lelaki tak ada orang kau? Habis mati dah. Tak apa. Gali lah hati tu. 5 minit saya bonti camah dia terkolak. Bagai-gai mantap terkolak. Makcik tu jawab tawih lah tu. Habis mati dah. Tinggal perempuan je. Tapi, apa pun tu saya kabarkan tadi kan. Dalam hidup kita ni, dunia ni sementara. Saya fikirlah, kalau agak Mazlina pun dia terfikirlah. Tengok kalau mesyuarat PIBG, 40 tahun makna. Last makna kita dulu antara yang terawal dalam syarat PIBG ke. Agak eh, dulu dia tak kira. Masa zaman Kak Masitah lagi lah tak kira eh. Itu pesan mesyuarat sesaja eh. Itu yang tadi bila Tuan Khairul Azri sebut yuran PIBG berapa? RM60. Ha. Mahal lah tu. Kek Mak Ayah mahal. Gila. Kolah RM60. Perburik RM60 tu. Kombong lah berfungsi PIBG tu tu. RM60 dia kabut tu kan. Semalam saya camah kat sekolah menengah setapak indah. Upah RM20 lagi tahu. Kelumpur tu. RM20. Dan saya terkejut. Bila sekolah paruh RM40 tu yang paling rendah di Somban. Ya. RM60 paling rendah di Somban. Ya ke? Anda tak anda sekolah paruh. RM60. Anak murid berapa ramai total? 600. Steady. Ramailah tu. Saya ingat kita dulu tak sampai kot. Sikit je budak kan. Tapi dulu budak basah-basah. Sekarang semua koci-koci. Saya tengok tadi. Yang basah-basah tak ada belawan. Yang koci tu belawan. Nampak? Seni pertahanan diri. Hebat budak-budak ni. Kan? Baguslah. Saya respect lah. Kan? Teruskanlah usaha-usaha baik. Kalau ada apa-apa minat perlukan bantuan apa-apa, cakap lah. Beritahu. Kan? Mana yang boleh saya tolong, saya tolonglah. Tak payah tunggu jadi wakil rakyat nak tolong orang ni. Beritahu je. Setakat ni Samsul debat, mana orang tak tolong, tolonglah. Kau tak dapat kan cakap, Assalamualaikum, paling tidak. Kan? Ha. Jadi, orang kata nak kita berjaya ni, pertama proses dia panjang. Ingat ni, nak berjaya, proses dia panjang.
saya dengan ni Mazlina ni, Majidah kat Masjidah ni semua, ni sahabat-sahabat saya semua ni kan, kalau ingat-ingat balik lah kan, macam baru semalam sekolah. Macam baru semalam sekolah. Tak tahulah kita ni rasa tak tua-tua kau. Macam mana kau, tak tahulah. Dan sebab masa tu cepat berlalu. Maknanya doket nak mati dia tu. Jangan saya logo tu sebab tengok ada orang lagi tua pada. Tengok Cik Dur Rahim, mau logo lah. Okay, kita muda lah. Tentu. Cik Dur Rahim ni memang orang kata dia lah mentor. Dia banyak bagi nasihat. Dia juga sahabat daripada dulu lagi. Pada saya duduk, saya pernah duduk kat flat paru ini dulu. Saya pernah jadi pengerusi beberapa tahun. Sampai kan letak jawatan pun tak bagi kan. Tapi dia banyak tolong, dia banyak memudahkan urusan kat sini lah. Terima kasih banyak. Sampai sekarang rupanya dia ada kat sekolah paroi, saya tak risaulah. So we are in a good hand lah. So tak ada masalah. Kan, jadi mana kata tak ada isu. Sekarang ni yang penting adalah nak kembangkan anak-anak kita jadi berjaya. Proses panjang. Dia bukan tiba-tiba berjaya, proses panjang. Kak Masjidah tu ha. Apa dia kau tak buat? Kau jual bank, insurans, semua buat. Kan? Meniaga, semua buat. Kemah pun dia pasang. Gila betul. Tak tahu, ada lagi tak kemah tu? Ada lagi. Duit banyak apa? Tak tahulah. Semua meniaga. Anda ada tu. Debat pun masuk. La ilaha illallah. Bila saya mengajar dia debat tu, alhamdulillah sampai naib Johan Kebangsaan. Naib Johan Kebangsaan. You know I mean? Tu, nampak sampel je kan. Naib Johan Kebangsaan. Setakat ni yang Johan Kebangsaan Samsul Debat yang minta maaf ya. Itu nak kena cerita. Nah, untuk makluman semua, pertandingan pidato kenegaraan Samsul Debat yang pernah Johan Kebangsaan. Negeri Sembilan lepas tu mana ada? Semua peringkat seguati. Debat wakil Negeri Sembilan. Saya daripada UiTM balik kampung nak wakil di Sohban dah penuh. Wakil ni penuh, sudah saya pergi wakil pilah. Bertanding kat mana? Kat Lonek. Jasa tu lah jumpa. Macam-macam semua. Jumpa Seremban, jumpa ni. Final lawan Rombau. Menang dengan Rombau. Pergi zon selatan. Semi final kalahkan Johor. Dapat pendapat terbaik masa tu dapat RM300 dengan Golanau. Golanau. Negeri Sembilannya. Aduh, parah betul. Mak Romah lah tu, kan? Lepas tu, masuk final kebangsaan. DJB. Itu momen paling tak boleh lupa. Wakil Negeri Sembilan. Kita menang zon selatan, kita bayangkan lawan kat dekat Senaling, final lawan Melaka zon selatan, Melaka 3 bas datang. Masa tu kita tak ada penyokong, penyokong kan tu wan-wan je. Mana cik, wan alang, wan letih yang datang kan. Semua tu wan saya, macam mana? Dengar pun tidak suara. Alhamdulillah menang. Nak beritahu kita, saya daripada Shah Alam, UiTM Shah Alam, saya dah wakil macam-macam pertandingan. Kan? Lepas tu bila saya balik kampung, saya target saya cakap dengan dia. Masa tu saya jumpa, saya ingat lagi ada dua cikgu, cikgu Mak Zin, cikgu Kamal. Dia dua-dua sekolah Zabar. Abang dulu usul tahun lepas abang masuk pada debat kenegaraan tu, abang separuh akhir tapi pendebat terbaik lah. Jadi cerita. Macam ni lah bang, cerita banyak tak nak lah. Saya balik tak jauh Tang Shalam ni. Saya nak Johan Malaysia tu. Dia pandang saya teh bawah pandang. Biar botol berat. Lepas tu bila menang zon selatan pergi final kebangsaan dekat JB. Masa tu dia kata, kau tolong tanpa abang ni. Abang macam mengigau, botol ke tak? Masa final kebangsaan tu pula, punyalah kedokut Jabatan Penerangan. Daripada pilah tak ada masuk highway langsung. Ikut jalan lama sampai JB, mabuk pun sampai sana. Daripada pagi pukul 8, pukul 8 malam pun sampai sana. Gila betul. Drama tu kodokut dia. Tapi claim tu tak tahulah Jabatan Penerangan. Lepas tu alhamdulillah, kita final kita menang dengan wilayah kita Johan Kebangsaan. Masa tu saya pendebat terbaik. Dululah. Tapi nak bagi tahu, sebenarnya semua datang dengan langkah yang pertama. Saya masuk dulu, saya bukan. Masa sekolah rendah, tanyalah Mazlina, mana ada pertandingan bercerita pun tak masuk. Dia masuk lah. Bapak penakut dia cakap ke depan ni masa sekolah rendah. Tapi bila masuk sekolah rendah, saya masuk sekolah menengah pun, saya tak masuk lagi. Masuk diploma, saya fikir saya macam seronok juga cakap ke depan ni. Saya cuba. Tahun pertama percubaan saya, alhamdulillah, saya dapat final Negeri Melaka tapi kalah. Saya kata tak boleh jadi. Saya masuk kat Negeri Sembilan. Akhirnya, sampailah saya jadi juara kebangsaan. Sampai debat pula, semua pertandingan debat universiti tu saya dah mengasuh. Dan saya rasa satu pencapaian yang anak Negeri Sembilan ni yang kena beat saya adalah
apabila saya dalam debat diraja di universiti, saya bergelar pendebat terbaik top rank best speaker Malaysia tahun 2021 dan 2002. 3 tahun tu terus. Masa tu saya, cara saya macam ni lah, mana bila debat tu, sebab debat ala parlimen Malaysia ni, kita dapat tajuk 30 minit sebelum. Lambung duduk siling, pap, seorang pencadang, seorang pembangkang. Bukan beli prepare lama. Jadi kita kena baca banyak. Pesan ke anak-anak kita, banyakkan membaca. Kita pun mak ayah kena banyak membaca. Jangan biarkan anak-anak tahu isu lebih banyak daripada kita. Saya sampai sekarang melanggan Dewan Masyarakat. Sampai sekarang. Walaupun saya dah tak masuk debat, sebab itu saya masih lagi langgan Dewan Masyarakat. Baca isu-isu semasa. Isu politik, isu ekonomi. Bukannya kita jangan bias pada mana-mana. Mana yang betul-betul lah. Tak betul, tak betul lah. Kita baca semua. Mana yang baik, baik. Kan? YB Taufik. Baik kan saya? Rapat, tak ada masalah. Isu tak ada masalah. Okey. Kan? Kalau dia tak bagi sumbangan kat sekolah ni, beritahu kat saya. Sebab saya cakap ke dia. Kan? Tak, tapi betul. Kita ni dalam bab pandangan kita boleh. Idea kita kena sentiasa update. Bab kata orang, cantik teluk pantai yang landai kan? Ambil perahu tepi Kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai. Asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera. Lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya. Walaupun sikit menjadi terang. Besar ni. Ilmu kena cari. Jangan biarkan orang ngabarkan kita ni macam orang yang tak, orang kata tak bernilai. Kan? Tu apa? Kicau-kicau tiung batu hinggap sekejap keadaan mati. Kan? Ada memang dah resam orang tak berilmu. Ibarat kayu luruh dibuat titi. Kayu luruh buat titi. Mana lanyak lah. Apa benda lagi hidup kita? Berapa ramai sahabat saya, bukan saya nak kongsi apa lah. Saya nak share satu cerita. Bila anak-anak kita tak ada ilmu, kesannya bukan hari ni. Kesannya 10-20 tahun lagi. 10-20 tahun lagi, bayangkan. Kadang-kadang buat majlis alumni, reunion nak jumpa. Kawan-kawan ni tak datang. Kawan ni tak datang. Kenapa? Dia malu. Kang tanya, kau buat apa sekarang? Tak nak lah, tak nak. Dia rasa rendah diri. Ada satu saya nak share, bukan kawan sekolah paru lah. Kawan sekolah Smart Labu saya. Ada yang form 3, dia dah berhenti sekolah Smart Labu. Dia berhenti. Dia kata dia nak sekolah lain. Dia tak suka sekolah ni. Habis sekolah, dia tahu Kojo. Dulu Kojo Kilang, hebat. Man. Kilang. Dulu Kojo Kilang lagi hebat pada universiti. USM. Universiti Samsung Malaysia. Man, Samsung dulu. Kilang Samsung. Yano. Dulu. Hebat-hebat dulu. Man, apa? TDK. Dia orang punya gaji bulan. Overtime dia. Lepas itu belum cerita lagi kalau pada Jepun tu tiap-tiap tahun hantar training Jepun. Macam yang Korea ni, Samsung Korea tiap-tiap tahun. Memang hewan, mewah kita nampak dia orang. Sampaikan orang yang belajar, betul ke langkah aku sambung belajar. Aduh awan ni kemah, agak sampai kesudah dapat tengok kau nikah, belajar yo dekat tu. Tapi lah tak apalah, dah, itu cabaran dia lah. Kita tauhid belajar dan belajar. Dan kawan saya yang berhenti tadi, dia sekojo kilang. Petok kojo kilang. Kilang pula ada masalah. Ekonomi gawat dan sebagainya. Dia berhenti. Dia kojo kampung. Dia buat kobon dan sebagainya. Satu malam tu saya ceramah dekat satu tempat. Satu daerah ni. Saya tak nak sebut daerah mana. Negeri mana tak nak sebut. Bila saya ceramah, saya turun pentas. Saya ni jenis ingat. Mau tengok muka kawan-kawan saya ingat. Macam Mazlina tu tadi. Puih nak cam. Putih lah dia sekarang. Dulu longot tu. Main pasir kojo. Dulu. Tak ada lah. Aduh, kan Mazlina Makrub kan, ingat lagi Junainah tak datang kan? Tak ada anak Azra sini, ingat girlfriend lama itu masalah kan? tak ada dulu makan tak nak cerita kan, bila saya jumpa dia turun mentas, Wan, bukan nama sebenar, yang nama saya sebut ni bukan nama dia. Saya kata, Wan lah, kau sihat kata. Kau ingat aku lagi lah. Macam ni lah, saya poluk dia. Apa tak ingat kau pula? Geng satu sekolah, main bola sesama. Dia main bola tu pun dia dah terlupa dah. Dulu main bola sepak, dia main keeper. Saya main midfield. Hanep pun main midfield. Dia pernah waktu kita lawan dengan sekolah Tungku Durah. Smart Labu lawan Tungku Durah. Malam tu semayang ajat. Sekolah projek bola sepak. Sekolah Smart Labu. Siap. Takbir, Allahu Akbar. Wah, minta bantuan Allah ni. Nak lawan Tengku Durah ni. Kalau projek bola sepak. Saya lawan siapa? Masa zaman Fendi Malik, Khalid, semualah masa tu. Yai kata. Berdoa semayang hajat, ustaz pimpin. Panggil ustaz yang paling hebat sekali.
Best masa minit-minit awal tu, keeper ni Wan Sabat sini dah berlagu dengan Fendi Malik. Dua-dua berpapah bawa hospital, berjahit sini. Berhenti. Pop, bau start top goal. Kita gol dulu. Semap labu. Bantuan Allah dah sampai. Satu kosong. Apa? So boleh balik. So boleh satu. Macam main pingpong tu. Ponek betul lah keeper tu ngutip bola dalam jaring tu. Oh sah betul lah. Tu tak boleh lupa tu. Saya sebut pasal dia jatuh, dia berlagu dengan Fendi Malik tu menangis. Ya Allah, kau ingat aku lagi. Kau ingat cerita tu, aku pun dah lupa dah. Lepas tu yang paling sedih apa tau, dia pegang saya, dia pandang anak dia. Sekarang percaya tak ni kawan ayah? Anak tak percaya Samsul Debat kawan ayah. Dan saya kata, saya tahu polo ni kawan pak cik tau, sama, kita orang sama main bola sepak. Kita orang sama dulu dekat asrama, kita orang sama. Nak bagi tahu apa pengajaran, itulah harga je yang anak kita kena hadapi kalau dia tak tuntut ilmu hari ni. Pastikan dia belajar. Kono belajar. Dan satu lagi pada hari ni, yang paling kita terapkan, kena terapkan pada anak-anak kita, bukan saja ilmu. Minta tolong sangat cikgu-cikgu, berikan penekanan tentang nilai adab. Budak-budak, bila on cikgu on kamera, dia tak on kamera. PDPR. Dah habis data cikgu. Bukan habis data, dia main game. Bukan kita tak tahu, kan? Sebenarnya mak ayah kena main peranan juga dalam hal adab ni. Ingat tak kisah kalau kita tengok dalam TikTok, ada seorang lelaki tu yang dipijak, disepak ayah tu, golek tu. Memang kurang ajar lah. Dia sepak ayah tu. Ayah tengah duduk tu, duduk sepak ayah, terbalik ayah eh. Sambil-sambil dia balik tu, ramai viral, ramai kecam. Tapi satu je saya cakap, siapa yang ajar anak kurang ajar? Siapa mulakan? Membiarkan anak tu, biar lama kelamaan anak tu jadi macam tu. Anak tu bukan tiba-tiba korang ajar tu, tapi hasil didikan mak ayah. Tu sebabnya budi bahasa, tengok tadi, belum apa-apa lagi, kita tengok apa tanda-tanda orang yang baik. Ada ompek. Bila tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Datang disambut, balik diing. Nampak tu? Cuba tengok, siapa dia? Tak ada dia tanya-tanya. Mana ni? Sampai belum? Bila sampai dia sebut-sebut, beliau dilahirkan. Oh, dia sebut kan? Tapi lain kali MC kalau nak minta tu, dia data tu tolonglah minta dengan PA. Jangan ambil kat internet. Membohong banyak. Lagi satu, tarikh lahir jangan lelah sebut, sensitif. Tahun tu jangan sebut. Dilahirkan pada 3 Ogos, tahun dirahsiakan macam tu ha. Saya dulu habis saja belajar, saya jadi cikgu sekejap, kemudian sambung diploma in public admin. Kemudian sambung ijazah sarjana muda undang-undang. Diploma in public admin di UiTM di London, Lalu Gajah Melaka. Lendu-lendu. Sambung ijazah sarjana muda undang-undang baru kat Shah Alam. Tu cerita dia. Beliau dipanggil debat kerana penglibatan beliau dalam debat. Salah, bukan tu sebabnya. Sebab memang betul saya ada latar belakang debat, tapi punca saya dipanggil dulu waktu saya bergelar pengarah undang-undang dulu, masa saya bekerja saya selalu dipanggil ciamah. Saya tak nak pakai nama pengarah undang-undang tu, Saudara Syamsul Amri Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Saya pakai nama NGO sebab saya tak nak orang call saya dekat pejabat nak panggil ciamah. Saya tak nak, sebab itu kerja rasmi. Saya tak nak ada konflik. Jadi saya pakailah Alumni Debat Malaysia tu, yang bila berceramah di satu masjid, di satu surau di Puncak Setiawangsa KL, dia dah terlupa nama saya. Samsul apa tah nama penceramah. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis kat whiteboard tu, penceramah malam ini Samsul Debat. Itulah mula. Dan kebetulan malam tu yang dengar ceramah salah seorang ni CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Samsul Al-Debati. Melokek nama tu tahu, sampailah ke hari ni. Mula-mula saya tak suka kak, tapi lah ada sebab lah, Allah izinkan nama tu ada dekat saya kan. Kalau ikut tanya Mazlina ke apa semua kawan-kawan, semua panggil Acuy ya. Acuy tak ada panggil apa dulu, sebab dulu saya masuk kecil dulu Chinese look Acik ayat kan. Dah bosan ni lah, macam Syaruk Han sikit macam mana, tak ada lah gurau ya kan. Jadi apa-apa pun tu adab.
Yang sebab Nabi kata, ta'dibu auladukum bisalasati asya', adabkan anak-anak kamu dengan tiga perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajar dia sayang Nabi, insya-Allah adab dia akan terjaga. Bihubbi ahlihi, menyayangi ahli keluarga Nabi, adab dia akan terjaga. Dan ketiganya, biqira'atil Quran, dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi makna kata bab adab ni kena jaga. Bab kata orang, contohlah katalah saya dengan Tuan Khairul Azri, dengan Tuan apa? Siapa nama dia? Ya? Ah, Datuk Lera Paroi kita. Kita duduk dengan Datuk Bain ni, duduk sekali. Duduk sekali kek warung. Kek warung time kita. Ya, mi Bandung ni sedap kan. Lepak situ. Kita duduk-duduk, tengah duduk, tiba-tiba lalu anak dara. Menunduk dah kek topi meja kita. Tumpang lalu Bang Haji dia. Abang sebut dah. Terang kek songkok semasik. Semua orang akan tanya apa tu? Semua orang akan tanya, anak siapa tu? Orang tak tanya dia belajar kek mana, orang tak tanya gaji dia berapa, tak tanya naik kereta apa. Orang tanya dia anak siapa, sebab adab. Kalaulah kita tengah duduk sekali, tiba-tiba datang orang naik kereta bosan, menjalar gitu. Mana dia kereta menegak, semua menjalar. Sebelum aku cakap, aku cakap dulu. Lalu semua berhenti depan, tin, dia hon. Dia turun, dia buka cik mata, weh. Rumah Datuk Lela mana? Datuk Lela Paroi mana? Dia contoh, contoh, dia contoh tu. Walaupun yang dia tanya tu memang kebetulan Datuk Lela, maka Datuk Lela kata, entah kau pilih tanya orang, tak tahu dia. Sebab apa? Sebab adab tak ada. Sebab adab tak ada. Sebab kata orang, kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, togak air bersantun. Itu penting. Jaga adab kita. Anak-anak kita ni tu, bertuahlah kalau boleh jumpa budak-budak hari ni. Jumpa orang tua sebut, assalamualaikum tuan, tuan sihat ke? Nampak macam tak sihat. Bertuah kalau boleh jumpa budak sekarang cakap macam tu. Pakcik sihat ke? Pakcik dah makan ubat belum? Dah makan ubat belum? Bertuah kalau boleh jumpa. Saya ingat waktu saya kat rumah kemarin, dulu orang ajak kenduri mana dia pakai WhatsApp, tak ada WhatsApp. Datang, assalamualaikum, salam. Amak ada? Ada cik, kita pun tutuplah TV. Mana ada remote dulu? Tak, tutup, pergi ke dapur. Mak tu, cik apa tu nak jumpa orang. Jangan lama lah. Cerita tengah sadap ni. Dulu, adab. Tunggu kat dapur. Aduh, lama lah. Berburak. Sudah eh, baru balik. Eh lah, assalamualaikum. Jumpa lagi ya. Pak, balik dah. Tengok cerita dah habis. Tapi adab jaga. Mak. Budak sekarang. Assalamualaikum. Salam. Mak ada? Ada. Ikut belakang. Ikut belakang. Dah lah rumah teres. Tongah pula tu. Macam mana ikut belakang tu? Ikut belakang, kotak-kotak rumah India, salah rumah pula. Kena kira lah beli semula. Macam mana? Ha, itulah dia adab, kan? Saya nak petik kata-kata imam. Sikit lagi ni, sikit ni. Ha, Imam Malik kata apa? Biarlah ilmu sikit, tapi jangan tak ada adab. Tapi bukan makna jangan tuntut ilmu. Kena ada ilmu. Tapi ada ilmu dengan adab, kita akan jadi cemerlang. Campaklah ke mana pun. Kita akan jadi hebat. InsyaAllah. Itu pesan ke anak-anak kita, tolong jaga adab. Ya, tolong sangat-sangat hormat dengan guru. Jangan sakitkan hati guru. Kalau tidak macam mana? Pantang larang cikgu semua tak dengar. Macam mana nak berjaya? Cuba cakap. Kan datang dari Padang Keladi singgah sekejap ke Tanjung Karang. Macam mana ilmu nak menjadi kalau habis dilanggar pantang dan larang? Habis semua. Jadi kenalah ikut nasihat, nasihat cikgu. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan marita Allah sekalian, saya ucapkan terima kasih untuk malaman semua. Terima kasih banyak PIBG dan juga pihak sekolah yang telah berusaha bentukus lumus mendapatkan tajaan untuk membayar ceramah Syamsul Debat pada hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi dengan ini saya umumkan bahawa duit yang telah diberikan itu, dah besah pun saya keluarkan. Dengan ini, wang berjumlah RM1,000 ni saya sumbangkan kepada tabung PIBG sekolah. Jadi insyaAllah nanti kan buatlah pengumuman. Kau cakaplah orang putih kau sarap kau. Kau jemputlah aku sampaikan dekat WDP PIBG. Ya, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan untuk anak-anak. Kalau apa benda yang diperlukan, mana boleh saya bantu, saya bantulah. Ya. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sahaja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa.
Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dia kata tidak, dicaci jangan.